PSBB babak 2. Ayo kita pakai face shield. Sekarang-sekarang ini tuh udah masuk lagi ke PSBB. Ya, PSBB kan adalah pasar saham bubar barisan. Kenapa, Pak? Mungkin Anda pengen ini dulu. Hah? Ya, IHSG di angka 4.000 kemarin. Oh, gitu. Gak apa-apa sih. Saham lagi lumayan ya. Namanya juga investasi. Turun, ya. Bisa turun, bisa naik. Tapi sempat bersedih hati ya kemarin. Oh, kan duit saya gak habis. Sombong. Oke, saya santai aja. Sombong amat. Saham, ya sudah. Itu tapi sudah. Saham kita pasti akan naik lagi. Tapi ini kita bahas tentang PSBB. Yang lebih dari nggak cuma sekedar uang tapi kesehatan. Iya. Nah, ini PSBB ini karena angka COVID-19 ya, di Jakarta melonjak, sudah melonjak. Ya kalau saya sih mendukung aja lah, betul, untuk kebaikan. Betul. Ya, karena itu kita harus pakai face shield nih. Betul sekali. Karena jadi, walaupun di rumah harus pakai. Di rumah emang lu di rumah pakai. Nah, misalnya kan PSBB tetap boleh dong ke supermarket, iya, kemana boleh beli kebutuhan, ya kan isi bensin boleh dong. Tetap keluar mesti pakai masker. APD. Aku yang APD. Ke APD sebadan dong, Pak. Oh, ke lebay dong. APD. Kita pakai di mulutnya. Masker. Ya, pakai masker. Itu betul, yang betul. Sudah emang sudah digencarkan pasti normal juga. Iya. Pakai masker terus. Kita syuting nih habis selesai take pasti pakai masker. Ya. Jadi jangan khawatir. Nah, sekarang kita akan nge-review 5 face shield nih dan kita akan mulai dari yang paling basic yang ada di tangan Boim. Dan kita akan coba-coba juga nanti. Iya, yes, betul sekali. Jadi kenapa sih pertama harus pakai face shield? Betul. Karena masker itu udah pasti melindungi. Tapi kan tetap ada penularan COVID dari mata. Mm-mm. Ada potensi. Yes. 2% lah gitu. That's ya. Why harus pakai face shield. Jadi, nah, kalau kita udah pakai face shield bukan berarti kita nggak pakai masker. Betul. Nah, masker itu tetap harus dipakai, jadi, cuy. Masker, face shield. APD, enggak. Kenapa nggak pakai helm aja? Iya, lengkap ya. Iya, sekalian SNI enggak. Lagi, cuy. Pakai masker, pakai helm. Nah, gitu kan. Enak, lengkap. Nah, pokoknya kayak gini ya, ini pakai face shield. Betul. Jadi kalau ada orang bersin apa-apa atau ngomongnya muncrat-muncrat, nggak ke mata kita tuh. Dan memang untuk face shield ini mungkin terlebih untuk juga mungkin orang-orang yang memang tuli atau mungkin bisu ya, karena kan ya, mereka kan tuli, komunikasinya kan mungkin melihat mulut atau memang ya, jadi kalau pakai masker, ya nggak kelihatan kan? Jadi, iya, makanya siapa suruh pakai masker, nggak kelihatan teman-teman kita nanti yang tuli dan iya benar. Ya ini juga bisa dilepas ya face shield-nya. Jadi misalnya kita mau ganti ini ya kan abis dipakai pasti kan muncrat-muncrat, tangan virus pasti menempel. Iya sini, betul sekali bos. Harus kita buang. Harus ganti. diganti. Nah daripada ganti kacamatanya, ini bisa dibuka kayak gini ya kan karetnya, bisa kita ganti bos. Tak. Tarik aja. Kayak gini, nah tinggal kita simpan ininya nih, ya kan? Jadi nih, itu bisa kita ganti sekarang deh. Jadi kayak gitu ya, untuk ini sangat standar ya. Menurut gue ini cukup convenient loh, untuk pertama juga. Iya, dan mungkin dari segi harga pun menurut gue ini nggak terlalu mahal. Iya. Harganya kalau menurut gue ini kayaknya di 15.000 deh. Iya, sekitar segitu, iya, 20 lah ya. 15.000 lah gue. Nggak nyampe 20 deh feeling gue. Jadi yang benar harganya ada? Iya kan, bener kan. Nggak nyampe 20.000. Ini berbahan mika, ini bahan plastik, bisa dilipat juga. Jadi, dan jadinya maksudnya nggak terlalu berat juga di muka. Betul. Kalau misalnya terlalu berat juga, nah, beban hidup kan, beban apa pakai masker atau pakai face shield lagi kan. Kalau menurut gue ini telur karena harganya. Harganya dan convenient kan. Dan yang kedua. Tadang. Ini modelnya kayak bucket hat gitu kalau gue lihat. Topi ya. Kayak topi. Mungkin buat ibu-ibu biasanya nih. Bisa mau ke pasar yang panas. Tapi kayak gue belum pernah lihat ini. Iya, gue juga belum pernah lihat nih. Topi bucket hat gitu ya. Oke, okay, ada velcro-nya. Nah, terus oh ala ada iniannya. Nah, topi begini. Ujancok. Tapi kalian jadi dokter Tirta saya misalnya. Pakai kita nih. Heeh, iya pakai gini aja dokter Tirta ya. Nah, ini bisa buat face shield nih. Nah, mungkin dokter Tirta nih kan mau suka pakai biar makin aman nih, Dok. Boleh nih, Dok. Silakan, Dok. Iya. Waduh. Mohon maaf nih rada ribet dikit ya. Telekronya mesti pelan-pelan nih. Cuman ini pakainya cuma sekali doang. Cuman bisa terus-terusan kan. Mau agak lemes ya? Lemes ya? Iya. Betul ya? Ini coba-cobain pakaian. Kayak mau nangkep lebah ya, mau itin madu ya. Ternak madu. Gue sebenarnya rada malu pakai ini. Jujur ya. Kalau misalnya pakai juga ngeliatnya sih, okay, gitu. Lu kayak sekte bro. Sekte apa begitu ya? Pas mau masuk ke mall kayak gini. Maksudnya baik. Maksudnya pengen baik. Melindungi ini kan dari COVID. Cuman, tapi kan orang melihatnya kan pakai bener dong, palanya dong. Nah, gini. Gitu dong. Gitu ya. Gimana menurut lu? Kayak mau ke sawah. Itu dia. Mungkin kalau dilepas masih ada fashionnya, tapi pas pakai ini nih. Kalau nggak ada ini face shieldnya masih aman ya. Masih pakai topi bak.
bucket hat biasa gitu kan. Amannya dalam arti fashion yeah, maksudnya. Cuman kalau pakai ini kan gini, biar aman dalam COVID. Cuman gimana apa ya? Apa karena kelebaran? Menurut lu gimana? Nyaman enggak lu pakainya? Kalau gua ngelihatnya rada ini karena kan dia recak-recak nih. Jadi rada kurang nyaman sih, burem-burem dikit kayak burem-burem. Itu pisa mata kali. Bukan, Mbak. Ini kan karena ini nih. Kalau enggak mata gua sehat. Wortel gua tiap hari nih. Tapi kan sekali lagi untuk teman kita yang iya, tapi maksud gua kan pilihan banyak face shield kan. Apakah ada orang mau milih ini, pertanyaan gua? Jarang, gua sangat jarang. Karena terlalu besar. Terlalu besar. Nah, ini dia nih maksudnya dari segininya terlalu besar juga. Suaranya juga jadi mendem. Suara Rian juga jadi mendem. Terus kayak lu ngelihat gua nih, muka gua kayak buram gitu enggak? Enggak. Tetap jelas ya. Kayak rada enggak estetik gitu ya. Harganya berapa ini kira-kira ya? Coba tuh. Apalagi di lu impala lu kayak jadi kecil banget. Iya, jadi kecil banget ya. Terus rada mahal. Kalau menurut gua sini kayak 20 ribuan. Tapi kalau misalnya dicopot gitu, Pak. Menurut gua kan bisa dual fungsi, Pak. Iya. Mau jadi topi bisa. Ya ya, rusak. Kalau harga begini mah ya. Ya kalau harga begini mah. Ya ini ya. Lu berapa tadi? 20 ribu dah. Gua 18 dah. Jadi benar adalah 20 ribu. Hah? Kue? Waduh, mahal banget. Menurut lu apa yang bikin mahal sih? Topinya dari tadi. Coba kita review secara quality build-nya. Quality build ya. Mungkin kalau dari ini biasa ya. Kalau dari ini enggak rapi ya. Quality control-nya tidak tuh banyak. Ini enggak rapinya karena ini, coy. Karena yang dari sini. Oh, dari situnya nempel. Oh, dari benang-benang. Oh, dari iya dong. Ini enggak rapi dong. Iya, enggak rapi benar. Gimana kan? Dan juga kayak terlalu besar tadi ya. Dan ini kualitasnya. Ininya. Dari segi bahan ininya menurut lu gimana? Biasa aja gua bilang. Untuk topi-topi enggak sampai 70.000 ini mah harusnya. Kenapa? Ya? 20.000-an gua bilang tadi. Apa karena enggak tahu sih, tidak telur kalau menurut saya mah. Enggak, sangat-sangat tidak telur kalau begini. Mengganggu. Barang selanjutnya, kalau kita biasa naik motor pakai helm. Yeah. Ini harus biasain pakai face shield. Ini face shield-nya kalau dilihat secara kasat mata, oh, sama aja bentuk, Bang tapi ya. Tapi bentuknya lihat dong, curve-nya rapi ya. Kayak Power Ranger, Bro. Power Ranger. Merah. Terus ini ada busanya untuk kenyamanan jidat kita, untuk menyerap minyak di wajah. Sekali sih pakai ini nih. Enak, coba pakai. Gila, gua pakai ya. Basah kayak Buzz Lightyear enggak, Pak? Nah, ya kan? Saya enak nih. Enak kan? Cuman gimana suara gua tetap mendem pasti. Tetap mendem pasti. Lebih mendem daripada tadi kan? Cuman ini gua takutnya kendor ya. Karetnya ya. Benar. Karena kalau menurut gua untuk pakai ini tuh rada berat. Okay. Karena tadi ada bahan-bahan ada ininya, ini, bahannya juga keras ya, ini kan. Kuat. Dan ini juga bahannya. Tapi emang dia kan fiturnya bisa dinaikin kayak helm. Cuman memang rada keras kena rambut ya. Ya, kena rambut enggak, ya. Kayak rada keras juga. Oh, gitu. Nah. Siap. Jadi gua usah lepas-lepas. Enggak. Palanya terus. Mungkin kalau misalnya bisa dibikin lebih set lebih enak. Lebih karena ini kan gua harus ini ya. Ya. Tapi oke lah, menurut gue oke. Kenapa tadi? Lu mau ngomong apa? Aduh, kan susah kan? Oh, bisa kayak gak denger ya? Iya, kayak gak denger kayak... Oke, gitu ya? Oh iya, warnanya merah ya? Nah, coba kalau... Oke, okay, coba mungkin... tadi Buzz Lightyear ya, Pak ya? Nah, soalnya gue pas pakai berarti kayak Buzz Lightyear ya? Kayak ada scene-nya Toy Story kan yang kayak kelihatan dari dalam helm. Tapi keren sih, dan kayak bener-bener kayak helm sih menurut gue. Iya, oke. Okay. Tapi jangan bawa naik motor ya. Iya, kalau naik motor tetap pakai helm, Bos. Enggak bisa kalau pakai ini doang. Benar. Keplak-keplakin bener. Harga dulu, Bro. Tapi harganya berapa kalau menurut lu? Kalau ini 70.000 menurut gua masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Karena dari bahannya pun. Tapi enggak lah. Tapi kayaknya 50.000. 50.000 ya gua bilang. Iya, udah. Berapa? 35.000. Wah, itu membuktikan kalau ini tuh. Coba Bandingin. Ini 70.000. Coba lihat dari segi bahan ininya. Dari segi bahan ini. Ini ininya lebih kuat loh. Ininya dulu ya. Itu kain. Ini ada karetnya. Cuma memang karetnya nih kayaknya rada ngeringin dikit. Tapi kan memang ya, bukan untuk dipakai pasang-pasang. Ini bisa tinggal dinaikin. Jadi iya, karetnya iya, tidak akan sering kita kendor-kendorin lah gitu kan. Terus ada busanya. Busanya. Nah, ini. Aduh. 70.000 mana nih? Pokoknya ini nih gua. Jadi ini sih. Telur nih. Telur. Nah, ini nih, ini belum kita buka nih barang-barang. Enggak tahu. Coba gunting-gunting. Silakan buka. Ini bubble wrap ya. Iya dong. Iya dong. Hah? Apa ini? Kenapa ada garis-garis? Oke, saya tahu ini. Sebenarnya ini buat lucu-lucuan. Ini tidak buat serius-serius banget. Karena emang ya santai aja ya, jangan terlalu stres ya. Nanti malah imunnya turun, mudah tertular. Nah, sama ini, cuman mungkin dia lebih bermotif. Dapat dua nih ya, masing-masing. Wah. Ini ada apa gambarnya? Yang satu gambarnya, Star Wars nih gambarnya. Stormtrooper ya. Ini kalau nggak salah, ini siapa namanya? Boba Fett. Gua nggak tahu, gua nggak tahu Star Wars ini. Ini si Stormtrooper kan. Coba kita pakai ya. Apakah menghalangi penglihatan? Oh, cuman ini nggak ada busanya nih, pasti lebih murah. Ini ada plastiknya di sini.
Eh tapi enak loh. Tapi ini tolong gini sih Pak, kan ngalangin nah, sih. Nah itu. Ngalangin. Kan ini kan face shield nih gunanya apa sih sebenarnya kan? Buat biar melindungi. Kita juga enak ngeliatnya juga mantap. Sebaiknya kita kalau ngomong juga kelihatan kan. Nah. Tadi bisa dinaikin gini. Tapi ya. Loncer. Tapi maksudnya naikinnya enak cuy. Enak tapi loncer Pak. Tuh gampang jatuh. Iya sih. Maksud gue nih tadi kalau yang helm tadi bisa dibikin kayak gini lebih mantap. Gue sih mending pakai helm Iron Man dah kalau begini caranya mah. Iya Pak. Ini sih sebenarnya kalau menurut gue nyaman. Keren kagak. Menurut gue nyaman nih. Menurut gue cukup nyaman. Tapi ngalangin sih. Iya itunya doang. Maksudnya kalau bisa dibikin lebih polos. Ada putih-putihnya gitu kan. Iya. Nah. Tapi mungkin kalau buat orang yang liatnya lebih. Gak tau sih gak keren juga ya. Gak keren juga sih. Keren gak? Enggak. Coba lepas. Gak keren juga. Keren juga. Gimana? Emang. Emang gak keren. Besar gitu. Ini berapa harganya berarti? 7,5 jadi 500. 10.000 kali ya? 50.000. Wah kenapa sih kita? Kenapa sih facet mahal-mahal banget? Enggak, mohon maaf. Ini kenapa tebakan kita yang mahal jadi murah, yang murah jadi mahal gitu. Iya bener. Ini mahal di mananya gitu. Kalau dari segi bahan tuh kagak ada yang mahal sama sekali. Mungkin dicetakannya bagus emang ini ya. Kayak stikernya kayak... Ini stiker bukan sih? Apa glow in the dark ya? Plastik gitu. Enggak bro. Maksudnya mungkin kayak bisa dibikin buat space matanya kalau memang mau dibikin iya. Gambar gitu ya. Ini kayak bener-bener full udah. Sekalian aja mukanya siapa gitu yang iya sekalian aja. Tom Cruise begitu. Sekalian aja yang transparan langsung aja. Polos. Udah ya. Kalau gitu Ratu. Nah ini nih. Besar. The big. Ini emang dikhususkan untuk buka kesehatan ya? Juga. Buka ya. Semua emang tadi untuk kesehatan sih. Iya. Gak ada yang bercanda. Tapi ini ada fitur-fitur tambahan ya, Bos. Apa nih? Tek. Ini dia. Teknologi. Ada teknologinya gitu ya. Teknologinya. Oh, iya. Emang karena zaman 2020 masa enggak ada teknologi. Teknologi sih harus ada. Harus ada teknologi. Sepatu aja ada teknologi. Iya, kan. Bro. Ada bungkusnya lagi kita aduh, buka. Capek nih kayaknya kita di prank nih. Iya, di prank. Warnanya bagus sekali. Mohon maaf, kenapa ada USB-nya? Ada adaptor USB-nya gitu. Buat ngecas ya kali, buat ngecas. Oke. Para bingung pasti kan? Shield dalam box begini. Keren sekali. LED beauty mask. Beauty mask itu biasanya untuk malam-malam yang dipakai untuk maskeran ya. Itu masker ya. Ini LED beauty mask. Benar. Apakah itu nyala? Ini LED lighting repair, warm eye. Ini kita warm. Clean skin. Oh, bisa. Ini bisa bener-bener dengan lightingnya itu bisa. Jadi dia ada lampunya cuy. Tapi lampunya bisa ini nih, bermanfaat untuk kalau yang red light, reduce wrinkles, apa mengurangi kerutan. Kalau yang orange. Lampunya orange bisa mencerahkan kulit. Oh. Kalau yang lampunya biru bisa hilangin bakteri. Tapi kayaknya berarti ini bukan lebih buat dipakai buat jalan-jalan ya Pak? Buat diem aja gitu ya? Maksudnya kayak buat di rumah gitu. Kenapa ada sex price? Maaf. Kenapa? Kenapa Bapak lihat itu yang pertama? Nggak, masalahnya kayak tidak ada urusannya dengan seks kan? Iya. Kenapa tulisan sex price? Baca dulu. Harga sex price. Ini mau jadi germo? Gimana ya? Apa gimana? Tolong. Pokoknya dia akan menguatkan otot, wajah ya. Nge-stimulate imun sistem. Masih kesehatan nih. Kesehatan. Relax dan restore balance sensitive skin. Betul. Merilekskan kulit, mengencangkan kulit, ya, mengencangkan kulit. Nature, unresponsive optical skincare. Some of the mask contain bad chemical. Jadi beberapa masker mungkin ada yang contain, mungkin di luar sana kimianya tuh yang ya. Kurang bagus. Nah, mungkin ini berarti baik. Sex price. Nah ini sex price gimana nih? Inggrisnya ngaco. Ini pasti bahasa Cina langsung. Puyeng. Ujo-ujo jadi sex price. Ya udah, kita next aja ke sini nih. Ini. Overcoming acne. Oh biar nggak jerawatan. Beauty of beauty. Smooth fine lines and light skin. Oke lah, pokoknya ini kayaknya lebih buat... Ini bukan face shield jatuhnya. Iya, iya. Maskeran tapi dengan lighting. Tapi bentuknya kayak face shield. Iya. 10 menit doang katanya. Oke. Let's go. One machine, multi effect. Jangan lupa di sini ada USB. Wow, retro. Ih, lebih... Ini ya, premium sekali ya. Eksklusif sekali ya. Ini yang kita dapat nih, guys. Dapat apa tuh charger? Ini udah nyala belum? Iya, ini dapat chargeran dan lumayan panjang juga. Belum dicas ya? Nanti aja kita casnya. Jangan ngasih nyala dong kalau kita lihat dulu apa aja nih yang bisa kita dari segi bahannya nih ya. Dari segi bahannya sih, ini casnya di sini lah ya, colokannya. Itu portnya. Kayaknya ini kita tinggal tap doang nih untuk gantinya. Keren ya. Dan untuk bahan ininya juga keras banget. Bagus. Dan ini ada garis-garis. Nah, ya? Dan yang gue demen ini nggak terlalu gede ya. Maksudnya nggak lebay. Jadi pas tapi dengan... ini garis-garisnya juga ini lightingnya loh. Ini yang bikin nyala. That's why ini juga sebenarnya nggak bisa dipakai buat jalan. Nggak bisa buat pergi ya. Karena pasti kalingan juga. Betul. Jadi kayak Star Wars dong Pak. Yang kayak tadi. Tapi pas loh, enak. Enak ya? Soalnya dia ada sanggahan. Ada tadahan hidungnya. Keren gitu banget sih. Kayaknya emang rada ngalangin garis-garisnya. Tapi maksud gue kayak di muka lo nih. Berarti nggak full nggak sih dia? Oh, dia bisa sih. Lightnya ya. Gitu ya. Sampai. Cucu. Wih,
nyaman banget. Sampai mulut. Nyaman iya nyaman. Ini untuk emang masker wajah. Enggak, tapi ya dia sampai light-nya bisa sampai sini juga karena kan dia rada turun ke bawah. Coba kita cas kali. Belum nyala soalnya, enggak bisa nyala itu. Bisa langsung nyalain aja ini kan. Oh, ada caranya. Gini. Kita colok ya. Colok. Dur. Wow. Nyala ya. Sedang. Oh, kalau ganti warna tinggal di tap aja kayaknya. Tadi keterangannya warnanya ada berapa sih? Cuman ada merah, oranye dan biru. Merah, oranye dan biru ya. Kalau biru ini tadi untuk bakteri. Dan cuma butuh apa? Ada rasa apa? Anget apa apa? Pusing, Pak. Garis-garis begitu, Pak. Eh, tapi ini keren nih. Baru nih kayak Star Wars kayak gini nih. Nah, ini merah untuk oranye. Untuk brighten skin, untuk mencerahkan wajah. Tapi agak ngalangin memang. Jadi gue mesti kayak gini terus. Iya. Yeah. Teman-teman. Ini merah untuk mengurangi kerutan, wrinkles. Dan ini cuma perlu di kalian butuh 10 menit doang buat pakai ini gitu ya. Dan menurut gue untuk waktu ini enggak radiasi ya berarti ya. Makanya ada caution-nya kan. Tidak boleh untuk ibu hamil. Ibu hamil enggak boleh. Ibu menyusui, muka yang basah enggak boleh. Oh. Setrum nanti takut ya. Oh, sebelum pakai harus cuci muka dulu. Gue belum. Ya udah, tapi nggak ada rasa apa sih. Benar-benar radiasi. Oh, benar-benar cuma nggak ada rasa apa. Coba. Tapi kayak keren aja ya ngeliatnya. Ini nggak sih? Kayak futuristik. Suka gue warnanya biru deh. Iri. Asik ya. Berarti sebenarnya apakah ini cuma buat cewek doang atau cowok? Soalnya kan kayaknya dua-duanya bisa lah. Iya pasti kan ya. Cowok juga berhak untuk punya kulit bagus. Asik. Tapi gue agak skeptis ya. Kenapa? Dengan radiasi itu, lu gimana cara tahu efeknya ke lu gitu? Iya. Untuk harganya menurut lu? Ini harganya sih udah pasti menurut gue di atas 100-an, ini 100 ribuan sih. 135. Kayaknya gue 200 deh. 150. Tapi menurut lu telur apa enggak? Tapi ini enggak bisa telur. Gue enggak bisa menentukan ini telur atau enggak. Ini kalau dari fungsi, ya? Beda fungsi. Ini fungsi untuk masker wajah secara elektronik. Iya, kan? Bukan buat jalan-jalan. Tapi emang bentuknya seperti face shield. Ya kalau untuk gue sih, gue belum coba khasiatnya. Jadi enggak usah ngomong juga memang. Jadi kita intinya dia enggak usah ngomong. Iya. Dan telurnya belum pecah. Iya. Oke, kalau gitu segitu pembahasan kita tentang face shield. Tetap sekali lagi kita ingetin untuk stay di rumah sebisa mungkin. Memang ini masa-masa berat, cuman bagaimanapun tetap harus kita lewati. Betul. Kita bisa lewati bersama. Kita harus belajar beradaptasi dengan kondisi ini, iya. Gitu loh. Karena virusnya tidak akan kemana-mana, akan tetap ada. Iya. Makanya tetap jaga jarak, kalau misalnya harus keluar, pakai masker, pakai face shield. Itu penting. Gitu aja, kalau gitu ya. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek. Tinggung priang.